Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Manajemen Pendidikan Islam semester 1 ekstensi Fakultas Tarbiyah. Nah, di sini kami akan membawakan materi tentang countable noun and uncountable noun di dalam teks education. Nah, perkenalkan, pemateri pertama yaitu Fitri Ernawati, pemateri kedua Irma Erliana, pemateri ketiga Alia Sundari Nasution, dan pemateri keempat Irwan Syah. Nah, sebelumnya kami akan menjelaskan definisi dari countable noun. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung secara langsung. Contohnya seperti person, box, animal, bottle, table, cup, plate, chair, bag, cat, glass, book, pen, dan lain-lain. Nah, definisi dari uncountable noun. Uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Uncountable noun juga dapat diingat sebagai kata benda yang hanya memiliki satu bentuk saja. Selain itu, di dalam uncountable nouns juga terdapat kata benda yang mengacu pada ide abstrak dan emosi. Contohnya seperti rice yang berarti nasi, sugar artinya gula, water air, kopi, kopi, teh, musik berarti musik, art berarti seni, fun, senang, advice, nasihat, knowledge, pengetahuan, love, cinta, happiness, kebahagiaan, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, langsung saja kita akan membahas mana yang termasuk countable noun dan uncountable noun di dalam teks pendidikan. Nah, di paragraf yang pertama, terdapat kalimat education is very necessary, yang berarti pendidikan sangatlah diperlukan. Nah, ini termasuk ke dalam kalimat uncountable noun. Kenapa? Karena di dalam kalimat ini ada kata education yang berarti pendidikan, dan pendidikan itu termasuk ke dalam uncountable noun. Nah, kalimat selanjutnya adalah younger generation. Nah, ini termasuk ke dalam countable noun. Younger generation berarti generasi-generasi muda. Selanjutnya adalah kata smart. Smart berarti pintar. Nah, ini termasuk ke dalam kalimat uncountable noun. Nah, kata selanjutnya adalah our parents teach use many things at home and then send to school. Artinya, orang tua kita mengajari kita banyak hal di rumah dan kemudian mengirim ke sekolah. Nah, kata ini, kalimat ini termasuk ke dalam countable noun. Kata yang menunjukkan countable noun adalah our parent, orang tua. Kemudian home, rumah. Kemudian school, sekolah. Kenapa termasuk ke dalam countable noun? Karena bisa dihitung. Selanjutnya adalah kalimat develop personality, mental skill, moral, and physical strength, yang berarti mengembangkan kepribadian, keterampilan mental, moral, dan kekuatan fisik. Nah, kalimat ini termasuk ke dalam uncountable noun. Kata yang menunjukkan uncountable noun terletak pada kata mental skill, moral, dan physical strength. Selanjutnya adalah kalimat because education is the key to success. Nah, kalimat ini termasuk ke dalam uncountable noun.
Kata yang menunjukkan uncountable noun terletak pada kata education yang berarti pendidikan. Kemudian kata success yang berarti sukses. Kemudian ada kata we. Nah, we di sini termasuk ke dalam countable noun yang berarti kami atau kita. Selanjutnya adalah kalimat knowledge and skill. Ini termasuk ke dalam uncountable noun. Artinya pengetahuan dan keterampilan. Nah, kata yang menunjukkan uncountable noun adalah kata knowledge dan skill. Kelas di sini saya pemateri kedua Irma Erliana. Saya akan menjelaskan mana itu kalimat countable noun dan uncountable noun. Yaitu kalimat pertama, our teachers, parents, family, members, and others that relates to our level struggle, our levels. We are also constantly learning about submitting to be a good person stay at. Yang artinya, guru kita, orang tua, anggota keluarga, dan orang lain hubungan dengan kehidupan kita sepanjang hidup kita. Kita juga terus belajar tentang sesuatu untuk menjadi orang baik. Tinggal di baiklah di sini yang termasuk dari countable noun-nya yaitu our teachers, parents, family, members, and others. Yang artinya guru kita, orang tua, anggota keluarga, dan orang lain. Kalimat selanjutnya yaitu home, society, community, and also make friends, school, and. Yang artinya rumah, masyarakat, komunitas, dan juga berteman, bersekolah, dan. Baiklah, di sini yang termasuk dari countable noun yaitu home, society, yang artinya rumah masyarakat. Baiklah, kalimat selanjutnya yaitu education is very important for, yang artinya menempuh pendidikan sangat penting bagi. Baiklah, di sini yang termasuk uncountable noun-nya yaitu education, menempuh pendidikan. Baiklah, kalimat selanjutnya yaitu everyone and very important for those who went to XV, yang artinya setiap orang dan sangat penting bagi mereka yang ingin meraih kesuksesan. Baiklah, di sini yang termasuk dari countable noun yaitu everyone, yang artinya setiap orang. Baiklah, kalimat selanjutnya yaitu Indonesia education is a process that runs very long, yang artinya Indonesia yang lebih maju dan lebih baik, pendidikan merupakan salah satu proses yang dimana berjalan sangat panjang. Baiklah, di sini yang termasuk dari countable noun yaitu Indonesia. Kalimat selanjutnya yaitu education cannot be forced and accelerated education must go naturally and. Baiklah, yang artinya pendidikan tidak dapat dipaksakan dan dipercepat. Pendidikan harus berjalan dengan alami dan. Baiklah, di sini yang termasuk dari uncountable noun yaitu education, accredited, pendidikan, dan dipercepat. Kelas, saya akan menyambung penjelasan teman saya. Nah, selanjutnya ada kata education is able to bring up ideas or ideas that can give a start. Nah, kalimat ini termasuk ke dalam uncountable noun karena di dalamnya ada kata education, ideas or ideas, dan thought. Yang education berarti pendidikan, ideas or ideas berarti ide atau gagasan-gagasan. Kalau thought berarti pemikiran.
Selanjutnya ada kalimat physically the Indonesian nation. Nah, kalimat ini termasuk ke dalam countable noun yang menunjukkan countable noun terletak di dalam kata Indonesian yang berarti Indonesia. Selanjutnya ada kalimat but do you know friend that our nation is? Kalimat ini termasuk ke dalam countable noun yang menunjukkan countable noun terletak di dalam kata friend dan our, yang friend berartikan teman dan our berartikan kami. Selanjutnya ada pula kalimat all citizen. Ini termasuk ke dalam countable noun yang menunjukkan countable noun terletak di dalam kata all citizen yang berarti semua negara. Ini ada pula kalimat a country. Ini termasuk ke dalam countable noun karena a country berartikan suatu negara. Selanjutnya ada pula kalimat if a country wants to advance in the industrial sector. Nah, ini termasuk ke dalam countable noun yang menunjukkan countable noun terletak di dalam kata a country yang berartikan suatu negara dan industrial sector yang berarti yang berartikan bidang industri. Ada pula kalimat production goods yang berarti barang-barang produksi. Nah, selanjutnya ada pula kalimat if the country wants to advance in technology field, its citizen must be guided to become creators or of rebel machines. Nah, ini termasuk ke dalam countable noun yang menunjukkan countable noun terletak di dalam kata country, technology field, citizens, dan machines. Country yang berartikan suatu negara, technology field bidang teknologi, dan citizen yang berartikan warga negaranya, dan machines yang berartikan mesin-mesin. Ada pula kata peoples. Ini termasuk ke dalam countable noun yang menunjukkan countable noun-nya terletak di dalam kata people yang berarti rakyat. Selanjutnya akan disambungkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menyambung dari teman saya tadi. Citizen, negara-negara, countable noun, friends, teman-teman, countable noun, smart, pintar, on countable noun, precision, tekun, on countable noun, a baker, seorang pengemis, countable noun, education, pendidikan, on countable noun, the crop, para koruptor, countable noun, discipline, discipline, on countable noun. Terima kasih. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.